2020 ini ke depan semakin susah. Kita ngomong secara kehidupan dulu. Alam semakin bergejolak. Banyak angin puting beliung banget itu dan saya terawang di kemarin di November kemarin ya. Jadi hati-hati dalam kehidupan ini kita perbaiki semuanya. Dan dunia artis sekalipun juga banyak diguncang hal yang luar biasa. Seperti ada perjudian, seperti ada juga percayaan tidak dinyana, ada juga narkoba yang satu keluarga juga. Artis yang kemarin kena narkoba keluar masuk lagi juga. Ada juga yang bandar narkoba juga. Kasus yang kemarin penipuan dengan teman-temannya juga akan melebar juga, dan ada perceraian yang kita kira baik-baik saja tapi tiba-tiba mereka sudah bercerai sekian waktu. Jelas artis yang sangat terawangan di 2017-2018 kemarin bahwa artis daerah akan terus naik, akan semakin melebarkan sayapnya di dunia bantikan musik Indonesia ini sudah terlihat, dan nanti akan ada kasus seperti Campur Sari yang ribut dalam arti semakin tinggi tapi semakin banyak persaingan yang luar biasa di dunia Campur Sari juga akan naik. Tapi juga ada artis yang Rafi masih ada, jadi Cakun, Deni Cakun masih ada. Juga ada artis baru yang saya bilang tiba-tiba meroket itu juga ada, tapi itu dibawa dari tidak sengaja dari rekan artis dibawa untuk dia semakin meningkat karena kepandaian dia untuk banyol dengan pelawaknya. Ada juga artis yang perselingkuhan seorang pelawak juga ada, artis narkoba pelawak juga ada. Kalau katakan artis perceraian sebenarnya sudah ada, tahun ini sudah ada, tapi 2019 kan 2020 baru terkuak bahwa akan ada 2020 perceraian, baru sudah tahun ini. Dan yang lagi angkat-angkatnya 2019 juga ada yang percaya 2020 juga ada. Luna Maya sebenarnya sudah pertemuan laki-laki, tapi tinggal dia bisa nggak terbuka dengan pasangan sesungguhnya, dia 2020 harus bisa menikah. Ariel pun sebenarnya sudah ada pasangan, yang tinggal dia menutupi semua jati diri pasangannya juga. Ada artis ibu tokoh nasional juga ada yang meninggal 2020. Ada artis juga anak dari artis meninggal karena narkoba overdosis juga ada. Ada juga yang kasus LGBT ada juga. Terus ada kasus yang prostitusi seorang artis kebule-bulean juga ada. Ada juga gigolo juga ada yang terungkap nanti semuanya. Dan yang agak dahsyat kasus perjudian itu juga lumayan. Tetari itu panjang itu karena dari pengorbanan yang mereka lakukan untuk menyikirkan satu sama lain pasangan dan mereka menyatu, itu satu pengorbanan luar biasa dan akan panjang. Walaupun banyak konflik, banyak orang yang mau bicara macam-macam, tapi kekuatan itu ada di cinta mereka. Berarti akan langgeng? Akan langgeng, walaupun banyak permasalahan saya bilang. Walaupun banyak permasalahan, tapi mereka sangat menguatkan dengan prinsip masing-masing dan mereka menyatukan bahwa buatnya akan langgeng. Udah saya menyukai. Sesamanya sudah saling menginginkan karena ada pasangan satu sama lain sudah terlanjur jalan, mereka jalan duluan. Tapi dengan menyingkirkan satu sama lain pasangan masing-masing dengan adanya hubungan itu mereka akan melaju.